kita meramalkan adalah lebih kurang 1 juta kenderaan akan melalui lebuh raya LPT. Contohnya di Temerloh sekarang ni, daripada Selangor, daripada Melaka, Shah Alam dan berbagai-bagai di tempat di sebelah sana akan melalui lebuh raya LPT ini. Dan kita meramalkan kenderaan yang akan melalui adalah sebanyak 1 juta kenderaan. Ini adalah disebabkan Pahang ini adalah merupakan pintu masuk kepada Pantai Timur seperti di Terengganu dan juga di Kelantan.